Selamat datang di YouTube Polecia Juntak P. Di video kali ini Polecia Juntak P mau share ke teman-teman cara mengisi SPT tahunan pajak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak punya penghasilan boleh contoh tutorial ini ya teman-teman, karena di sini saya juga tidak punya penghasilan sama sekali ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan ya teman-teman. Nah, untuk cara mengisinya langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya masuk ke Google Chrome ya teman-teman. Ya, kita masuk ke Google Chrome. Nah, di sini klik seperti ini ya teman-teman, yang paling atas. Yang paling atas, kemudian kita search ya, kita cari, kita tungguin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Masukkan NPWP. Nah, seperti ini ya teman-teman, kemudian klik gabung. Kita tungguin gabung. Nah, seperti ini sudah muncul ya NPWP saya ya teman-teman. Nah, itu ada garis tiga ya, kemudian kita klik yang lapor. Nah, seperti ini, kemudian klik yang bagian atas pelaporan. Ya, teman-teman, kemudian di sini ada muncul mengunduh formulir, mengisi langsung di situs web. Nah, di sini kita klik yang e-filing ya. E-filing. Kita tungguin. Nah, seperti ini, kemudian di sini kan ada, kita scroll ya. Nah, di sini kita klik yang buat SPT. Buat SPT. Nah, di sini kita klik lagi ya di bagian bawahnya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang peroleh selama setahun kurang dari 60 ya. Kemudian klik SPT 1770 SS. Nah, seperti ini ya teman-teman, isi data formulir tahun pajak tahun 2022. Nah, di sini klik yang normal. Nah, di sini muncul seperti ini. Penghasilan bruto dalam negeri ini kosong ya teman-teman, penghasilan tidak kena pajak. Kita klik ya, ini berapa tanggungannya ya teman-teman. Ini kak kawin, tiga kawin tanggungan tiga orang, seperti itu ya. Di sini karena kebetulan saya memiliki tiga tanggungan ya, jadi saya klik yang tiga tanggungan. Kemudian klik yang berikutnya. Nah, di sini ada nih ya yang bagian B. Yang bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh ini kosong ya teman-teman. Nah, kemudian yang C, daftar hak kewajiban. Yang bagian C, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki wajib diisi ya teman-teman. Yes.
Ini misalnya kita memiliki tabungan di tabungan, entah punya handphone seperti itu ya teman-teman. Jadi ini memang wajib diisi ya. Nanti kalau tidak diisi tidak bisa ya teman-teman, seperti itu. Kemudian klik berikutnya. Nah seperti ini, kemudian kita klik setuju. Kemudian kita klik bagian selanjutnya ya. Kita cek dulu ini apakah sudah terisi. Kemudian klik selanjutnya. Nah seperti ini. Nihil. Jumlah. Nah di sini ambil kode verifikasinya, itu sudah di ini ya, di email ya. Kita cek email ya teman-teman. Kita masukkan kode verifikasinya. Kita salin. Kemudian kita kembali. Kita masukkan kode verifikasinya. Ya teman-teman. Kemudian kita kirim. Nah, penghasilan Anda di bawah PTKP berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak non-EVIN. Permohonan dapat diunduh di sini. Kita cek dulu ya. Kita tungguin. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nama NPWP tahun pajak 2022, masa pajak, jenis SPT, pembetulan ke 0, status SPT nihil nominal 0. Nah, ini dia cara melaporkan SPT tahunan pajak ya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka video ini jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Polisi Ajuntak P. Terima kasih.